dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah kediaman Bapak Junaidi sekeluarga. Selawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan acara akad nikah antara saudara Miftahur Rahmat bin Bapak Efrizal Efrial dengan saudari Fitri Kurniati binti Bapak Junaidi. Adapun yang akan bertindak sebagai wali adalah wali nasab ayah kandung, yaitu Bapak Junaidi. Kemudian di dalam pernikahan ini juga disaksikan oleh dua orang saksi yang akan bertanda tangan di dalam berkas ini. Yang pertama Bapak Haji Ali Munir, dan yang kedua Bapak Azwinen Busri. Samping kita yang hadir juga bertindak selaku saksi umum dalam pernikahan ini. Baik, sebelum acara akan nikah kita laksanakan, kami minta kepada Bapak Junaidi untuk meminta restu atau izin kepada anak beliau untuk dinikahkan dengan saudara Miftahur Rahmat. Itu dipersilakan. Bapak jabat tangan sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال أيضا: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله إن شاء الله. Saya nikahkan Fitri Kurniati, anak kandung saya, dengan engkau, dengan Mas Kawin. Saya terima nikah Fitri Kurniati, anak kandung Bapak, dengan Mas Kawinnya, seorang tak ada salah. Masih ragu, Pak. Masih ragu. Ada jantan? Tidak apa-apa. Saya nikahkan Fitri Kurniati, anak kandung saya, dengan engkau, dengan mas kawinnya, lainnya ada dengan mas kawinnya, seperangkat alat sholat. Saya telah menikahkan Fitri Kurniati, anak kandung saya, dengan engkau, dengan mas kawinnya, seperangkat alat sholat. Saya terima nikah Fitri Kurniati, anak kandung bapak, dengan mas kawinnya, seperangkat alat sholat. Bisa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqin wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Subhanaka rabbana 'adal maut.
اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وألف بينهما كما ألفت بين موسى وسفورة، وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة، وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخالدة الكبرى وعيشة الرضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Tidak mau disia-siakan, mas suami yang bertanggung jawab. Baik, kami minta kepada saudara Miftahur Rahmat untuk mengucapkan silat tahlil. Jadi kepada istrinya akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Silat tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Minggu, tanggal 30 Juli 2017, saya Miftahur Rahmat bin Efriyah berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Fitri Kurniati binti Junaidi dengan baik, muasarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sifat taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan atau tidak peduli istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Istri saya tidak. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 padanya. Kepada pengadilan, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Rengat 30 Juli 2017, suami Miftahur Rahmat. Terucap syukurku, aku memilihmu untuk menjadi teman hidup setia selamanya. Belahan hati ini kini telah terisi, aku dan dirimu mengikat janji bahagia. Dan berlayarlah kita rindah keluarga, merentas hidup bersama. Aku bahagia ku dipertemukan, belahan jiwaku Tuhan persatukan kami untuk selamanya. Hingga bahagia di surga-Mu, pegang tanganku. Selamat. Bos.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyerahan mas kawin tadi, maka berakhirlah acara akad kita pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian kami selaku keluarga nikah dan akan berengat kiranya dalam pelayanan kami berkenan dan ingin memaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. You'll share all your joys through hardship, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the
Oh,
kasihi aku, miliki aku, cintai aku karena Allah. Thank you.
tidak sadari kemudian hati sasaran tiba.
Jika Nuri terbang jauh, rasa hati